Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu. Saat ini saya akan memaparkan koin koleksi saya dari negara Kanada yang bermata uang Canadian Dollar atau CAD. Namun koin yang saya miliki adalah bagian terkecil dari Canadian Dollar yaitu Cent. Yuk kita langsung tonton video pemaparannya sampai dengan selesai. Namun sebelumnya mohon dibantu subscribe, like, komen, serta share-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Check it out. Kalau kita perhatikan pada video ini, merupakan bagian depan koin. Tampak wajah Ratu Elizabeth II saat berusia 37 tahun dengan menggunakan mahkota ratu di kepalanya. Dan di sebelah kiri terdapat tulisan Elizabeth II dan di kanannya tertulis DG Regina. Berat koin adalah 2,07 gram dengan diameter 18,03 mm, ketebalan 1,16 mm. Bahan terbuat dari nikel dan sisi samping bergerigi. Seperti ini tampaknya teman ya, bisa diperhatikan. Kemudian ini adalah bagian belakang. Tampak gambar sebuah perahu layar yang merupakan perahu balap ternama dari kota Nova Scotia, Kanada. Terdapat cetakan bertulisan Kanada dengan denominasi 10 sennya serta tahun cetak 1982. Koin ini digravir oleh Arnold Machin atau Immanuel Otto Hunt. Seperti ini tampaknya teman ya, bisa diperhatikan. Pada pencarian ebay.com atau sosial media lainnya, koin ini dihargai sebesar Rp100.000 per kepingnya. Tentunya harga bervariasi sesuai dengan kondisi koin masing-masing dan pastinya memiliki sertifikasi. Oke teman, demikian pemaparan koin dari negara Kanada ini. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan jika teman-teman memiliki koin-koin tersebut, bisa disimpan sebagai koleksi yang mungkin akan berguna di kemudian hari. Dan jika ingin menjualnya, bisa ditawarkan melalui media sosial seperti Facebook atau ebay.com dan atau lainnya. Akhir kata, saya pamit dulu dan jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol like, komen, serta subscribe dan loncengnya untuk bisa mendapatkan info koleksi saya selanjutnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.